Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat teman-teman semuanya. Ya inilah Masjid Ar-Rahmah Desa Singkil yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Insya Allah sudah masuk ke 90%. Saat ini proses untuk finishing gawang. Setelah itu nanti akan dipasang jendelanya. Ini nampak dari dalam. Ini proses dempulisasi ya. Mendempel lubang-lubang. Ini alat untuk ruang operator. Tempat mimbarnya. Pengambilan gambar dari kamar yang sebelah. Di sana nampak tempat wudhu yang masih dalam proses pembangunan. Halamannya masih berserakan ya. Nah, ini tempat wudhunya masih dalam proses finishing juga. Untuk lantai kekurangan di keramik bawah. Ini tukang spesial kita, spesialis. Hati-hati alon-alon. Nah ini nanti untuk wajah depan kamar mandi ya. Ini tukang elektronik kita ya. Ini tempat wudhu putra. Masih tempat naruh semen. Ini nanti untuk tempat peralatan yang basah-basah. Masih sangat kacau. Nah ini nanti kita sambungkan ke shower ya. Pintunya masih belum ada, belum pesen. Rampan. Yang ini sih nggak. Grendone rampan. Ini bu, butuh bujur ya lelek anu. Iki tukang sik jomblo iki yo sama sing antri. Golek sarapan ya Mas Ranang iki. Di sana teman-teman masih mengayak bus wedi. Nah nanti untuk halaman ini rencana akan kita keramik. Kenapa keramik? Karena nanti mungkin entah kapan kita ada rencana untuk memberikan galvalum depannya, membuat galvalum. Jadi waktu kita pasang galvalum
tidak perlu lagi membongkar yang bawah, alias bawahnya sudah keramik. Tapi belum tahu kapan. Ini sik ngayak wadine entek. Pak Bini karo sikit. Ya, ini diambil dari sisi selatan masjid ya. Ini belakang. Tenanan lo, Git. Tempat wudhu sementara. Ini video dari belakang atau sebelah barat masjid. Ih, aman. Untuk kontrol operatornya. Sarapan, sarapan. Isi sohi. Ini tempat wudhu untuk yang putri. Urung isa anu kan, lamir ya? Nanti juga shower sama. Ah, wes leren. Waktune sarapan. Sarapan apa, Kang? Sarapan. Nanti sudah aman-aman. Aman.